teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana yo karo aku Nia Amri Vlog. Nah, di video kali ini saya mau mempersiapkan untuk menu buka puasa hari ini ya teman-teman ya. Hari ini tanggal 14 ya, udah masuk 23 hari puasanya. Hari ini saya menunya mau bikin mie goreng ala-ala wong desa aja ya teman-teman ya. Menunya sangat simpel-simpel saja. Di sini bahannya ada mie kuning, wortel, kupis, daun bawang, terus bumbunya simpel, cuma bawang merah, bawang putih, sedikit merica. Saya suka pedas, tak kasih cabai rawit. Terus di sini ada kecap. Terus ada bawang goreng, nanti tinggal nambahin garam, gula, dan micin ya teman-teman ya. Cara masaknya juga sangat mudah, gampang, dan simpel banget. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara masaknya, disimak, ditonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mericanya udah tak ulek, terus bumbunya ini tak kukus ya, biar gampang. Karena saya suka pedas, tambahin cabai, diulek biar tambah pedasnya, biar tambah meresap ya. Kalau diiris-iris gak begitu pedas. Bumbunya simpel-simpel saja, nanti tinggal nambahin bawang goreng, micin, sama gula. Dan ini garamnya udah ada. Nah, gosong dulu bumbunya. Tambahkan sedikit kecap. Masukkan kubisnya, wortel. Sedikit air, sekarang masukkan minyak, daun bawangnya, dan satu aja. Super pedes. Tambahkan kecap lagi ya, kayaknya pedes. Tambahkan bawang gorengnya.
sampai kering. Mantap. Alhamdulillah teman-teman ya, ini persiapan untuk menu buka puasa hari ini. Saya cuma masak mie goreng ala-ala wong deso ya teman-teman ya. Ini penampakannya menggoda selera. Ini rasanya pasti pedas ya, karena ada bumbu mericanya juga, ada cabenya juga ya teman-teman ya. Hari ini menunya simple-simple saja. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara masaknya, bisa disimak, ditonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat mencoba buat teman-teman di rumah semuanya. Ini mantep banget untuk menu buka puasa.